Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, channel Bambang Suryapno. Kali ini akan menyampaikan destinasi wisata yang ada di Jawa Tengah, tepatnya di Dusun Sumilir, Semarang, Jawa Tengah. Marilah kita bersama-sama nikmati Dusun Sumilir, Jawa Tengah yang berada di Bawen, Semarang, Jawa Tengah. Mari kita ikuti, ini kita sudah memasuki area parkir di Dusun Sumilir, Jawa Tengah. Ini kebetulan parkirnya masih kosong. Setelah memarkirkan kendaraan, kita menuju loket untuk memberi tiket yang ada di loket ini. Kemudian kita memasuki warisan budaya Indonesia. Di sini berbagai aneka kerajinan atau hasil budaya Indonesia berada di sini. Kita nikmati sambil berkeliling sebelum memasuki loket di area ini. Mari kita nikmati semuanya. Ini merupakan warisan budaya Indonesia. Jangan lupa kalau kita sudah berada di daerah ini, area ini untuk berfoto-foto mengabadikan keadaan yang ada di sekeliling kita. Kita masuk ke arena lebih ke dalam lagi. Ini keadaan di Sumilir yang ornamennya banyak dari bambu. Ornamennya dari bambu semuanya. Jika kita memandang sisi kiri, ini terdapat patung yang ada taman. Ini pemandangan keluar lagi. Juga banyak terdapat aneka satwa. Ini kita akan masuk ke arena prosotan yang nanti akan meluncur. Ini kita naik. Karena arena prosotan ini adalah tempat tinggi, kita bisa berfoto-foto dulu sebelum meluncur. Ini jika kita lihat pemandangan dari atas prosotan. Ini siap-siap kita untuk meluncur di prosotan. Ya. Kita akan mencoba, ya ini kita lihat kedalamannya seperti itu. Terancam berdebar-debar juga, kita menuruni prosotan ini. Akhirnya sampai pula ke bawah. Setelah dari prosotan, kita lanjutkan perjalanan menuju ke stasiun. Kita ingin naik kereta api. Nanti kita akan keliling-keliling di daerah Sumilir ini. Menuju stasiun, kita menikmati pemandangan yang ada meskipun cuaca panas sekali. Akhirnya kita sampailah di stasiun, antri menunggu datangnya kereta berangkat. Setelah puas naik kereta, kita turun dan menuju ke alun-alun Eropa. Inilah miniatur alun-alun Eropa.
Setelah dari Eropa, kita akan keluar dengan mendaki menuju ke pintu keluar sambil melihat pemandangan yang ada di bawah kita. Sebelum di penghujung, maka akan kita tuju ke Alas Tirta. Masih ada satu tempat yang sangat sejuk, yaitu namanya Alas Tirta. Inilah pintu gerbang Alas Tirta. Kita masuki pintu gerbang ini. Ini pemandangan di Alas Tirta. Terdapat kolam dan aneka satwa dan tanaman-tanaman yang sejuk sekali. Kemudian setelah kita dari Alas Tirta, kita menuju ke pintu keluar untuk menuju ke lapangan. Demikian tadi adalah destinasi wisata di Dusun Sumilir, Bawen, Jawa Tengah. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.